Pemirsa, Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama istri Dia RT Idawati menunaikan zakatnya melalui Baitul Mal Aceh. Kedatangan Gubernur disambut langsung Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal, Profesor Aliasa Abu Bakar, Ketua Badan Baitul Mal Aceh Profesor Nazaruddin Awahid, bersama anggota badan dan para amil lainnya. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan dirinya menunaikan zakat melalui Baitul Mal Aceh sebagai masyarakat biasa. Namun sebagai Gubernur Aceh, ia mengajak seluruh masyarakat agar menunaikan zakat melalui Baitul Mal selaku lembaga resmi pemerintah. Gubernur menjelaskan penyaluran zakat melalui Baitul Mal sangat terorganisir dan insya Allah bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya. Menurutnya, masyarakat Aceh yang secara tuntunan agama telah diwajibkan menunaikan zakat untuk membayarkan di Baitul Mal Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan istri berada di kantor Baitul Mal, disambut oleh komisioner Baitul Mal dan manajemen Baitul Mal menyerahkan zakat. Sama ibu, tentu saya dalam hal ini sebagai warga masyarakat biasa. Nah, sebagai gubernur tentu saya ingin sekali menghimbau seluruh masyarakat untuk lebih meningkatkan animonya untuk membayar zakat melalui Baitul Mal karena penyalurannya akan sangat terorganisir dengan baik sehingga manfaatnya bisa maksimal dirasakan oleh masyarakat. Mari berzakat melalui Baitul Mal. Sementara itu, Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Profesor Nazaruddin Awahi, mengapresiasi Gubernur Aceh yang telah mempercayai kewajiban zakatnya di lembaga keistimewaan Aceh tersebut. Pihaknya tidak melihat dari sisi jumlah yang diserahkan gubernur dan istri, melainkan keikhlasan hati, motivasi gubernur menunaikan zakat melalui Baitul Mal diharapkan menjadi pemicu bagi para muzaki lainnya untuk membayar zakat. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.